Dari pinggir pantai ini, hantaman ombak laut begitu hangat menyentuh kaki. Ada jutaan kehidupan di dalam sana. Berjuta manfaat bagi jutaan manusia. Semua tersaji mudah untuk kehidupan. Sebuah cerita takkan cukup menggambarkan ini semua. Sahabat Gali, berbagai jenis ikan di wilayah perairan kita memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Salah satunya adalah ikan kerapu. Namun, tak semua penikmat ikan pernah mengkonsumsi ikan jenis ini. Selain harganya yang terbilang mahal, ikan kerapu juga sulit didapatkan. Saat ini, sentra budidaya ikan kerapu sudah cukup banyak dikembangkan di wilayah perairan Indonesia. Nah, saya kali ini akan mengajak Anda untuk menggali bagaimana cara proses membudidayakan ikan kerapu. Tetap digali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, tak ada yang menyangkal melimpahnya kekayaan alam kelautan Indonesia merupakan potensi yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Ikan kerapu yang oleh orang asing sering juga disebut dengan ikan trout atau grouper merupakan salah satu komoditi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Karena belakangan ikan kerapu merupakan ikan air laut yang dihargai cukup tinggi khususnya untuk konsumsi restoran-restoran besar baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, ikan kerapu banyak diekspor ke beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Malaysia dan Amerika Serikat. Permintaan pasar yang cukup tinggi dan nilai ekonomis kerapu yang baik mendorong perburuan kerapu di alam lepas semakin meningkat. Namun, karena sifat berburu cenderung tidak pasti dan kerap mengganggu kondisi lingkungan, maka proses budidaya pun menjadi salah satu alternatif yang harus dilakukan. Sahabat Gali, budidaya ikan kerapu sebagai suatu alternatif produksi ternyata memberikan harapan yang menjanjikan. Berbagai usaha komersial budidaya kerapu sudah dilakukan dan memberikan hasil yang sangat baik. Apalagi lahan untuk pembudidayaan cukup tersedia di berbagai wilayah di Indonesia. Di Indonesia, ada 3 jenis kerapu yang biasa dibudidaya, yaitu kerapu macan, kerapu bebek, dan kerapu lumpur. Namun, dari 3 jenis kerapu tersebut, pengembangan jenis kerapu macan lebih umum dibudidayakan. Hal ini karena kerapu macan memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan jenis kerapu lain. Di dunia perdagangan internasional, kerapu ini mendapatkan julukan sebagai pantherfish karena di sekujur tubuhnya dihiasi bintik-bintik kecil bulat berwarna hitam. Bagaimana cara membudidayanya? Kita akan simak sesaat lagi.
Sahabat Gali, pemandangannya sangat indah bukan? Ini adalah area membudidaya kerapu. Nah, bagaimana cara membudidaya kerapu? Kita akan simak sesaat lagi. Selamat pagi. Kenalkan, saya Maya dari Gali. Pak, tujuan saya ke sini, saya ingin mengetahui bagaimana cara membudidaya ikan kerapu. Apa Bapak bisa membantu saya? Ya, bisa, bisa. Ini berapa kilo ini, Pak? Besar sekali. Ini udah kurang lebih 3 kilo. Beratnya 3 kilogram ya, Pak? Iya. Sahabat Gali, setelah berbincang dengan narasumber kita tadi, saya jadi banyak mengetahui tentang cara membudidaya kerapu. Nah, sahabat Gali, sebelum memulai proses budidaya, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih lokasi perairan laut yang tepat. Syarat yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi diantaranya, lokasi harus perairan tenang, terlindung dari ombak besar dan badai, jauh dari pencemaran limbah industri apapun, serta jauh dari aktivitas kegiatan laut yang dapat mengganggu kehidupan kerapu. Kerapu sendiri secara alamiah merupakan jenis ikan laut yang hidup di habitat yang memiliki terumbu karang. Kerapu sangat baik jika dibudidaya pada kedalaman 7 sampai dengan 9 meter. Selain itu, perlu juga diperhatikan tingkat pH dan keasaman air laut yang akan dijadikan tempat budidaya. Kisaran pH air yang cocok untuk budidaya ikan kerapu macan adalah 6,7 sampai dengan 8,2. Jika kadar garam terlalu rendah, maka akan memperlambat pertumbuhan ikan, dan jika kadar garam terlalu tinggi, ikan tidak dapat bertahan hidup atau mati. Sahabat Gali, langkah selanjutnya setelah area kita tentukan adalah mempersiapkan jaring apung atau keramba yang akan kita gunakan sebagai tempat budidaya. Keramba sendiri merupakan rangkaian jaring yang terikat pada rakit yang terapung dan berbentuk kolam. Biasanya ukuran kolam sekitar 6x6 meter persegi, serta kedalaman jaring sekitar 3 meter. Peralatan keramba sendiri sebaiknya menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama. Yaitu, rakit menggunakan bambu atau kayu. Untuk pelampung keramba, dapat menggunakan bahan drum terbuat dari kaleng dan plastik. Bahan plastik tidak dapat bertahan lama, tetapi tidak mencemar lingkungan. Namun, biayanya lebih mahal. Tali yang kuat, serta pemberat jaring dan jangkar dapat menggunakan batu. Sahabat Gali, setelah kolam apung terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan bibit. Namun, untuk mempercepat waktu budidaya, maka bibit dapat diperoleh dari sentra khusus pengembangan bibit kerapu yang saat ini banyak tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, bibit pun dapat kita peroleh dengan cara menangkapnya di perairan lepas. Pada proses pemilihan bibit, hal yang sangat penting diperhatikan adalah memilih bibit yang baik. Ciri bibit yang baik diantaranya bebas dari penyakit, memiliki ukuran yang seragam, memiliki respon yang baik terhadap pakan, memiliki mata yang terang, serta gerakan berenang tenang dan tak akan menunjukkan gelisah, tapi akan berenang aktif ketika ditangkap. Bibit ikan kerapu sendiri umumnya berukuran panjang 4 sampai dengan 5 cm, dan biasanya semakin besar ukuran bibit, maka akan semakin mahal harganya. Sahabat Gali, kerapu biasanya memiliki sifat kanibal, yaitu saling memangsa antara satu dengan yang lainnya.
Karena itu, sebaiknya keseragaman ukuran dan umur sangat penting diperhatikan. Nah, ini bibitnya sudah kita dapatkan. Lalu proses selanjutnya apa, Pak? Proses selanjutnya kita tinggal mau turunin ke kolam, jaringnya. Jadi kita, kalau dari perahu kan turunin ke laut dulu. Nah, nggak bisa langsung ditumpahin. Itu tujuannya kenapa, Pak? Agar apa? Biar bisa adaptasi dengan alam sininya. Wah, beradaptasi dari suhu yang ada di dalam plastik ya. Dan suhu yang ada di kolam ya, iya, Pak ya? Iya. Didiamkan selama berapa lama, Pak? Kurang lebih 5 menit dulu. 5 menit? Iya. Setelah itu baru kita buka, baru kita masukin ke obat yang sudah disediakan. Air yang telah dicampurkan obat, vitamin ya. Sahabat Gali, sebelum bibit dipelihara, terlebih dahulu bibit direndam selama beberapa saat menggunakan air yang telah dicampurkan vitamin dan vaksin untuk menjaga kekebalannya. Nah, sahabat Gali, setelah didiamkan di dalam larutan yang bercampur vitamin, benih ikan ini sudah siap untuk kita ceburkan ke dalam kolam. Untuk menjaga pertumbuhan dan kualitas produksi kerapu, kepadatan awal saat penebaran benih sangat penting diperhatikan. Dengan ukuran ikan sekitar 20 sampai dengan 50 gram per ekor per meter persegi. Bagaimana proses perawatannya hingga panen? Kita akan simak setelah yang berikut ini. Sahabat Gali, ternyata narasumber kita ini memiliki kolam apung yang cukup banyak dipenuhi berbagai umur ikan kerapu. Tentunya ini memudahkan saya untuk menggali tahapan selanjutnya. Nah, Pak, setelah benih kita tebar, lalu proses selanjutnya apa, Pak? Ya, kita tinggal kasih pakan aja tiap harinya. Diberi pakan ya, Pak ya? Ini pakan terbuat dari apa, Pak? Ini apa, Pak? Kalau ini dari pabrik. Kalau yang masih kecil bisa pakai ikan tembang juga dikecil-kecilin. Kalau nggak ada, pakai ini juga bisa. Jadi untuk benih ikan, cukup diberikan ikan yang telah dihaluskan atau dipotong ya, Pak ya? Kalaupun nggak ada tembangnya, kita bisa bantu pakai ini. Nah, sahabat Gali, setelah ini saya dan Bapak akan memberi pakan kepada ikan kerapu. Mari kita lihat. Nah, ini kolam ikan yang akan kita beri pakan ya, Pak ya? Iya. Kita cukup menebarnya saja, Pak? Iya, tinggal dicemplungin aja, sedikit-sedikit. Wah, tampaknya ikan ini lapar, Pak. Sahabat Gali, pemberian pakan merupakan salah satu aspek yang memerlukan perhatian cukup besar sehingga harus direncanakan dengan matang. Upayakan kita mampu menekan anggaran pengeluaran serendah mungkin, tetapi hasilnya tetap optimal. Ikan kerapu merupakan jenis ikan karnivora atau pemakan daging. Kerapu biasanya memakan ikan lain sebagai makanan pokoknya. Pada proses budidaya, sebaiknya kita pilih jenis ikan non-ekonomis namun sangat mudah didapatkan. Seperti pemberian pakan menggunakan ikan tembang atau ikan lain yang harganya relatif murah. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari. Pemberian pakan yang ideal tergantung pada ukuran ikan kerapu yang dipelihara.
Ikan yang berukuran 20 sampai dengan 50 gram dapat diberikan pakan sebesar 15% per hari dari bobot biomasa. Selanjutnya, persentase diturunkan seiring dengan pertumbuhan ikan. Setelah mencapai ukuran 100 gram, pakan diberikan sebanyak 10% per hari dan kemudian dikurangi setiap 1 bulan pemeliharaan hingga akhirnya diberikan pakan sebanyak 5% per hari saat ikan kerapu telah mencapai ukuran 1 kg. Sahabat Gali, selain pemberian pakan secara rutin, untuk menjaga kesehatan ikan kerapu, maka kondisi kolam dan jaring harus tetap terjaga kebersihannya. Secara rutin, sebaiknya kondisi kolam kita cek dan dibersihkan dari sampah yang mengganggu. Proses pembersihan juga berfungsi untuk menjaga sirkulasi air dan oksigen agar tidak terhambat. Sahabat Gali, seperti halnya di lingkungan alam, pada budidaya ikan pun kerapu sangat mungkin terkena serangan hama dan penyakit. Hama yang sering mengganggu ikan kerapu diantaranya ikan buntal, penyu, burung laut, dan tikus. Untuk mengobati ikan kerapu yang terkena jamur, cukup dengan cara merendam kerapu selama beberapa saat menggunakan air tawar yang telah dicampurkan dengan larutan vaksin. Dan jika ikan kerapu terkena serangan penyakit seperti jamur, maka sebaiknya dipisahkan dalam satu kolam khusus sehingga tidak menular pada ikan kerapu yang lainnya. Ikan yang sakit kemudian dipindahkan ke keramba karantina. Sahabat Gali, setelah kerapu berumur 3 bulan, maka sebaiknya dilakukan penyortiran untuk mengontrol perkembangannya. Nah, terus ini ada yang kecil. Ada yang kecil kan nggak seimbang dengan temannya. Ada yang udah hampir sekilo, ada yang udah masih saon. Nah, jadi pisahin sebelah. Kerapu yang ukurannya berbeda dipisahkan ke kolam lain. Hal ini untuk menjaga pertumbuhan yang merata serta menghindari kanibal sesama kerapu. Nah, Pak, untuk ikan kerapu ini minimal beratnya itu berapa kilogram, Pak? Agar bisa dipanen. Minimalnya 0,5 sampai 0,8. Mm-hmm. Itu udah bisa dipanen. Nah, sahabat Gali, setelah berkeliling dan menggali beberapa hal tentang pemeliharaan kerapu, kini saatnya kita menggali proses panen. Panen ikan kerapu biasanya selalu mengikuti kebutuhan pasar. Namun, umumnya ikan kerapu dapat dipanen setelah proses pemeliharaan selama 4 sampai dengan 7 bulan. Nah, sahabat Gali, sekarang kita sudah selesai untuk memanen ikan kerapu. Dan sekarang adalah saatnya untuk packing ya, Pak ya. Nah, kalau begitu langsung saja kita packing ikan yang sudah kita panen.
kerapu akan sangat baik jika dijual dalam keadaan hidup. Maka sebaiknya saat akan dikirim ke pasaran, kerapu ditaruh ke dalam suatu wadah yang sebelumnya telah diisi air dan oksigen. Nah, Pak, setelah ikannya selesai kita packing seperti ini, lalu selanjutnya bagaimana, Pak? Oh, ini tinggal pengirimannya aja. Ini kan udah dipesan. Nah, jadi untuk kerapu macan itu nggak terlalu sulit sih untuk pasarannya. Wah, ini sudah dipesan oleh siapa, Pak? Kita udah ada pesanan dari Jakarta, kan? Nah, sebelumnya itu udah dipesan. Lalu setelah selesai dijual ke Jakarta, keuntungannya bagaimana, Pak? Oh, masalah keuntungan kadang-kadang tergantung itu ya, tergantung perkembangan ikannya tadi. Kalau memang bagus, kematian di atas 10%, itu bisa mencapai keuntungan 25%. 25%? Iya. Nah, itu bagaimana dengan nominalnya, Pak, dari penyebaran benih ikan sampai dengan proses pemanenan? Nah, itu kalau nominalnya kadang-kadang dari penyebaran benihnya itu 1.000, kalau matinya 200 ekor aja, itu udah bagus. Biasa itu. Wah, berarti memang tingkat rata-rata kematian benih itu memang harusnya di 200 ya, Pak ya? Di angka 200 ya, Pak? Nah, iya. Kalau lu sampai 50% matinya, itu udah kembali modal aja. Cuma kembali modal ya? Kembali modal, capek tenaga, itu udah nggak ada. Udah nggak ada fungsinya. Baik, kalau begitu langsung kita angkat saja ya, Pak ya? Ya, boleh. Ini langsung kita bawa ke daratan ya, Pak ya? Ke perahu dulu, nanti pakai perahu aja ke daratan. Pak, saya ikut ya, Pak ya? Ya, boleh. Tapi saya hanya mengantarkan saja, setelah itu saya langsung pamit, Pak. Oke. Tidak apa-apa ya, Pak? Tidak ya? Apa-apa. Maaf, saya tidak bisa melanjutkan sampai ke penjualannya, Pak. Oke. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak telah membantu saya dan sahabat gali di rumah agar mengetahui bagaimana proses membudidaya ikan kerapu. Terima kasih ya, Pak ya? Oke, sama-sama. Baik, ini langsung saja. Yo, langsung saja. Oh.